subscribe. Mancing mania, mancing mania, mantap, mantap, mancing mania, mantap. Halo, apa kabar Mas Bro? Seminggu sudah terlewati dan Mancing Mania datang lagi menemani akhir pekan ini. Kali ini saya terbang ke arah timur Nusantara, tepatnya di Timika, Papua. Dari Kota Tambang ini kami menelusuri sungai Mimika hingga muaranya di bagian timur Kopera Poka. Jadi kalau kita mancing di Timika, kita mesti harus lihat tabel perkiraan pasang surut. Ini yang terbaiknya kira-kira bisa dijelasin, ya. Pak Faisal. Nah, sekarang posisinya kita di air 20. 20 itu bagus. Sudah bagus. Untuk itu. pasangnya tinggi ya. Terus kalau untuk mancingnya? Untuk mancingnya kira-kira apa? Maksimal 24. Berarti pergerakan, ada pergerakan arus itu. Ada pergerakan ya. Arus itu casting. Untuk castingnya ya. Dan ini mesti lewat sungai karena cuaca jelek, jadi kita mesti lewat kali, tapi kita mesti lihat tabel pasang surutnya ya. Tabel pasang surut. Sulitnya memperkirakan pasang surut air laut akhir-akhir ini memaksa kita mengandalkan teknologi. Pemanasan global sudah memporak-porandakan periode atau musim dunia, sehingga perkiraan saja sudah sangat sulit diandalkan. Karena cuaca laut kurang bersahabat, kami mengandalkan labirin hutan bakau menjadi pelindung dari angin dan gelombang. Namun jangan salah, jika kita tidak hafal jalur labirin ini, bisa-bisa kita bisa masuk tapi tidak bisa keluar, alias tersesat. Nah, inilah jika kita melewati sungai dengan kapal sebesar yang kami pakai. Karena terlalu dangkal, maka mesin harus dimatikan agar tidak tersangkut sampah dan lumpur, dan tenaga manusia yang menggantikan. Tiba di lokasi, teman-teman dari Kawar langsung memainkan tackle masing-masing. Di antara sekian lur yang dilempar teman-teman, lur atau umpan milik Isan yang dipilih dan tidak lama sang baby kue pun menyerah. Mantap. Mancing mania. Mantap. Baby GT. Masih di lokasi yang sama, gantian Aji melempar di arah yang berbeda. Wow, jorannya meliuk lift di ujungnya. Masih jenis yang sama dengan milik Isan, Baby GT. Mancing mania mantap. Belum lama berselang, giliran Sis yang reelnya berderit. Strike. Mantap, Mas Sis. Masih dengan ukuran yang tidak begitu berbeda, mungkin ini masih satu gerombolan dengan hasil tangkapan kami sebelumnya. Mantap. Baby GT, mancing mania. Mantap. Setelah memancing, tiba-tiba Om Franz mengarahkan perahu ke tepi sungai. Apa yang dia cari? Buat lauk atau buat makan? Kita pengen coba, saya pengen coba. Pernah nih rasain buah nipah.
Rasanya enak. Ada airnya kayak kelapa begitu. Daun nipah yang telah tua banyak dimanfaatkan secara tradisional untuk membuat atap rumah yang daya tahannya mencapai 3-5 tahun. Oke, sementara kita lagi istirahat hujan. Kalian mau makan siang. Buah nipah lumayan juga nih jadi makanan penutup kita nih. Enak, enak kali. Enaknya kalau lebih muda lebih enak ini. Misalnya agak tua. Rasanya kayak kelapa. Modelah bentuknya kayak kolang-kaling di tengah dong. Tapi dia nggak ada bijinya. Enak om. Masih bersemangat mas bro. Di belakang kapal, Faisal masih melempar mencoba peruntungannya. Makin banyak lemparan, makin besar peluang. Strike! Wow, MG berukuran sedang. MG biasa hidup bergerombol seperti halnya ikan jiti. Dengan nama lokal, jenaha ikan yang satu tergolong ikan yang sangat rakus. Sayang, ukuran maksimalnya hanya belasan kilo saja. Oke. Mancing mania. Mantap. Ikan jenaha adanya di perairan apa bisa dijumpai di sungai-sungai yang ada di Kawari ini. Pacemania mantap. Oke, ini hari terakhir kita mancing. Target kita baramundi belum dapat. Sekarang kita mancing di spotnya kerap. Di sini katanya banyak sekali kerapunya. Katanya ada yang besar, mudah-mudahan kita dapat kerapu yang besar. Hanya bergeser beberapa kilo saja, jenis ikan yang menghuni spot ini sangat berbeda dengan spot sebelumnya. Terbukti, strike. Ihsan menjadi pembuka strike di spot ini. Hanya dengan beberapa putar di gulungan reelnya, ikan mulai terlihat. Wow, kerapu. Baru saja Ihsan menaikkan ikan, tiba-tiba tekel Aji dikejutkan sambaran berikutnya. Wow, seru mas bro. Walau bentuk dan warnanya kurang menarik, namun jenis ikan ini adalah ikan konsumsi yang memiliki harga yang bagus di pasar. Dengan rasa dan tekstur daging yang padat dan gurih, ikan ini banyak menjadi favorit para penyuka makanan laut. Mancing mania, mantap! Dirilis, biar lestari, makin besar. Biar bisa menikmati tarikannya lagi. Ya. Mantap. Lebih masuk lagi ke dalam anak sungai, giliran sis strike. Namun ikan lagi-lagi dengan mudah ditaklukkan. Mancing mania, mantap.
Selamat jalan. Cuaca mulai berubah, gerimis datang pelan-pelan, namun di haluan kapal diam-diam Rustam strike. Namun lagi-lagi ikan dengan jenis yang sama, Black Spot Rockout atau kerapu muara. Lain Daeng terlihat disibukkan dengan strike di jorannya, namun dengan tenang dia mulai menguasai keadaan. Jangko, 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 aja lo. Itu kelaparan. Angkat dulu. Kamu naik di atas tenda, kawan. Bergeser. Pancing mania. Mantap. Saya rupanya sekarang strike. Kerapunya baik sekali di sini. Udah dari tadi dapat kerapu. Banyak sekali. Kerajaan kerapu nih di sini. Dan jenisnya banyak sekali di sini. Kerapu. Ini bagian yang asik di sela-sela mancing. Makan bareng di pasir putih, Mas Bro. Apalagi masaknya hasil dari mancing yang masih fresh. Tanpa bumbu pun rasanya mantap. Selain ikan dan kepiting bakau yang dicari teman-teman, masih ada tambelo atau cacing kayu bakau yang kaya dengan protein. Hanya dengan bumbu jeruk nipis dan cabai saja, hasilnya rasa yang gurih, Mas Bro. Di Timika, Papua. Hari ini
saya mau ke tempat pengumpul gelembung ikan yang harganya bernilai ratusan juta rupiah. Penasaran kan? Mari kita lihat. Tren pencarian organ tubuh ikan ini mulai menjamur beberapa tahun ini saja. Bahkan dulu ikan yang memiliki gelembung ini dianggap hama oleh penduduk lokal. Namun sekarang, setelah diketahui manfaatnya, ikan ini menjadi primadona dan menjadi incaran semua orang. Kita udah sampai nih dengan Pak Akwan dan Bu Serni, pengumpul gelembung ikan. Bisa diceritain Pak, ikan yang gelembung ikan yang mahal itu yang mana sih Pak? Yang paling mahal gelembung kakap Cina sama gelembung gulama. Gulama. Oh, ini yang kakap Cina itu Kak? Ya, dibilang kakap Cina, bahasa nasionalnya kita bilang kakap Cina. Harganya berapa Pak? Per kilonya ada 8 juta. Untuk beli di Timika kita beli 8 juta per kilo. Saya dengar ini bisa sampai ratusan juta, betul ya? Betul, tapi kalau itu ukuran yang sudah ukuran size besar seperti yang 5 ons ke atas. Kalau di atas 1 kilo itu sudah ratusan juta, Pak. Itu bisa sampai 200-300 juta ke atas. Mahal sekali ya? Iya. Ada yang buat kosmetik juga katanya, Pak. Yang mana tuh ya? Yang ini, Pak. Gulama, Pak. Oh, itu gelembung ikan gulama ya? Gelembung ikan gulama. Kalau di sini bilang toki-toki. Kenapa disebut toki-toki, Pak? Ya, bahasa di sini bilang toki-toki itu lantaran karena kalau mereka mancing, begitu dapat sampai di atas bunyinya tok 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 tok. Jadi bahasa yang dipakai seperti jadi, di sini itu dipanggil toki-toki. Oh, gitu. Seperti itu. Ini berapa harganya, Pak? Kalau buat kosmetik ini? Kalau yang ini 10 ukuran 10 gram 8 juta sampai 9 juta. 10 gram. 10 gram. Oh, lebih mahal ya. Per kilonya 10 juta. Sedangkan kalau yang ini 20 gram kita beli 19 juta setengah per kilo. Oh gitu. Nah, kalau yang ini 30 gram. Ini kita beli 29 juta. 29 juta. Per kilonya. Per kilo. Berarti dia semakin besar ikannya, semakin mahal ya. Kalau yang ini yang 40 gram ini, kita beli per kilonya di sini 39 juta sampai 40 juta. Tergantung juga barangnya. Gelembung ikan yang menjadi alat untuk menyelam dan timbulnya ikan, jika kondisi gelembung terisi udara, maka ikan akan naik ke permukaan. Dan sebaliknya, organ ini sebenarnya sudah sejak lama digunakan oleh beberapa budaya sebagai obat dan makanan istimewa. Namun, memang tidak semua jenis ikan bisa dimanfaatkan gelembungnya. Sayang, sekarang bukan musim ikan katrol, namun saya mendapat dokumen para pemancing lokal. Masuk ikan. Ikan sudah mulai kecapean dan irama bagus. Tarikan perlawanan ikan tidak main-main. Butuh kesabaran dan teknik agar ikan bisa dinaikkan. Biasa ini. Ada sih, tenaga terakhirnya. Dia naik langsung menarik nafas itu. Bagus. Kalau irama saja. Iya. Di atas 30. Ya, langsung naik. Patron sar. Cepat. Sedikit pasun. Wow, 30 kilo mas bro, mantap. Dengarkan bunyinya, tok 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 tok.